Ya, itu apa? Pak Jokowi, saya Putri Metro TV, udah, Pak. Ya, oke. Okay. Ya. Pak, terkait dengan 7 nama tadi kan baru satu Mbak Angki yang disebutkan di bidang sosial. Kalau ke-6 lainnya akan di bidang mana saja? Terus untuk nama-nama lama akan juga ditunjuk sebagai staf sus tidak sih, Pak? Iya, jadi yang lama Pak Ari masih, yang staf khusus yang sebelumnya masih. Jadi apa? Ini yang saya sampaikan tadi, ini staf khusus saya yang baru. Kalau yang nanti lama untuk bidang-bidangnya nanti ini kerja barengan gitu. Jadi tidak kita hanya tadi Mbak Angki tadi hanya khusus untuk juru bicara bidang sosial saya tambahi tugas itu. Ya, Pak Jokowi izin, Andika dari Detikom. Pak, ini kan saat pengenalan staf sus baru pakai apa? Menggunakan beanbag ini ala-ala apa? CEO ini mungkin ada alasan tersendiri, Pak, pakai beanbag ini pas pengenalan staf sus. Ala-ala apa ya? Ya, okay. Ya kita ingin mengenalkan dengan cara seperti ini itu aja. Pak, assalamualaikum. Saya Faiz dari Tempo, Pak. Mau tanya aja, ini kan Mas Billy tadi dibilang dia masih mau melanjutkan lagi kuliahnya. Apakah nanti staff-staff ini akan full time di istana atau sesekali saja ke istana atau gimana gitu, Pak? Terima kasih. Tidak full time. Jadi beliau-beliau ini sudah memiliki apa kegiatan, memiliki pekerjaan yang bisa nanti mingguan, bisa tidak harus kan ketemu, enggak harus ketemu. Tapi minimal 1 minggu 2 minggu.